You feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Cepat atau lambat, tiga pemain Premier League ini bakal ke Liga Arab Saudi. Pesona Liga Arab Saudi sulit ditolak. Ada banyak pemain top yang memilih melanjutkan karirnya di sana. Padahal, sebagian besar dari mereka masih memasuki usia emas pesepak bola. Transfer pemain top ke Arab sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Namun, daya tarik Saudi Pro League baru benar-benar meroket setelah kepindahan Cristiano Ronaldo ke Al Nassr awal tahun 2023 ini. Langkah Ronaldo diikuti oleh banyak pemain top lainnya. Ada Karim Benzema, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, bahkan Jordan Henderson. Mereka semua menyambut positif ketertarikan Liga Arab Saudi. Nah, musim ini seharusnya ada lebih banyak pemain yang bergabung ke Liga Arab. Tawaran tim-tim kuat seperti Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli sulit ditolak. Sebagian pemain menolak dengan halus, sebagian lainnya memilih menunda kepindahan. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan bakal ada lebih banyak pemain yang bergabung ke Liga Arab Saudi. Inilah tiga pemain Liga Inggris yang kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Liga Arab Saudi, cepat atau lambat. Siapa saja sih? 1. Kevin De Bruyne. De Bruyne diduga masih akan bermain di Manchester City untuk 2-3 tahun ke depan. Setelahnya, bukan tidak mungkin, dia akan menerima tawaran Liga Arab Saudi. Sama seperti pemain-pemain lain yang ingin mengumpulkan uang sebanyak mungkin sebelum pensiun. 2. Mohamed Salah. Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik yang bisa didatangkan oleh Liga Arab Saudi. Dia adalah salah satu pemain muslim yang paling berpengaruh di dunia, dan klub-klub Liga Arab Saudi sudah pernah mencoba. 3. Casemiro. Saat ini Casemiro masih menikmati masa-masa bermain di Premier League, tapi mungkin situasi bisa berubah dengan cepat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dia bisa tergiur tawaran gaji fantastis dari Liga Arab Saudi. Terungkap nilai transfer Ronaldo jika gabung klub Eropa. Rasa hormat yang tidak diberikan oleh para penggemar di Arab kepada Ronaldo tampaknya mengusik jutaan penggemar Cristiano Ronaldo, mengingat sang mega bintang adalah pelopor perubahan besar di Arab Saudi. Namun sayang sekali, sampai pada titik di mana Ronaldo memberikan segalanya selama 2 tahun kurang saat berada di Al Nassr, namun Ronaldo tak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan. Hal itu jelas-jelas sangat mengganggu sekali, apalagi saat menyaksikan Ronaldo dicurangi wasit dan pemain Al Hilal. Namun yang menjadi perhatian jelas adalah nilai pasaran dari Cristiano Ronaldo. Transfer Market mengatakan sebelum musim 2023 sampai 2024 dengan nilai rendah untuk sang mega bintang. Sangat wajar Transfer Market memberikan harga pasaran itu, mengingat di musim sebelumnya Ronaldo sangat bermain buruk. Nilai pasarnya benar-benar jatuh, tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Harga pasaran oleh Transfer Market sendiri di sekitar 15 juta euro. Nilai tersebut tergolong sangat besar sih untuk kategori pemain yang berusia 38 tahun menjelang 39 tahun. Akan tetapi, yang menjadi perhatian jelas adalah nilai transfer untuk Ronaldo di akhir musim. Rata-rata nilai pasaran para pemain akan diupdate selama 1 tahun 2 kali, yakni di bursa transfer musim dingin ataupun bursa transfer musim panas. Menurut beberapa laporan, untuk bursa transfer musim panas, Cristiano Ronaldo akan mengalami kenaikan 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat, tergantung patokan yang diberikan oleh Al Nassr. Namun performa dirinya yang meningkat drastis sampai bersaing dengan bintang top Eropa,
Ronaldo diperkirakan akan menyentuh nilai 35 juta euro untuk klub top Eropa andai ingin memboyongnya. Akan tetapi, mengingat Al Nassr tak ingin kehilangan Ronaldo, Al Nassr bisa melabeli dengan harga 50-an. Jelas, nilai Ronaldo tersebut sangat mahal dan sang mega bintang memang layak dijadikan harga segitu jika dirinya ingin kembali pindah dari Asia ke Eropa. Susul Cristiano Ronaldo, klub Arab Saudi bakal kekeh untuk dapatkan Kevin De Bruyne. Update rumor transfer bintang Manchester City Kevin De Bruyne ke klub Liga Pro Saudi. Mau susul Cristiano Ronaldo? Pemain tim nasional Belgia tersebut kemungkinan bisa tergoda untuk pindah ke Arab Saudi. Sementara pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano menyebut, klub-klub Arab akan tetap berusaha mengamankan jasa ex-pemain Chelsea itu. Jendela transfer musim panas 2023 lalu menjadi momen di mana sejumlah pemain top Eropa pindah ke Saudi Pro League, SPL. Beberapa klub yang punya dukungan finansial besar di Arab Saudi sudah mengamankan jasa sejumlah pemain top Eropa dalam periode itu. Hingga saat ini, masih belum diketahui secara pasti kapan gelandang berusia 32 tahun itu kembali dari cederanya. Menurut laporan dari The Sun, sebuah sumber memberitahu Football Insider tentang kemungkinan Kevin De Bruyne menerima tawaran kontrak yang menguntungkan secara finansial. Laporan tersebut menunjukkan, meskipun merasa puas di Manchester City, tawaran finansial yang besar dapat memikat Kevin De Bruyne untuk mempertimbangkan pindah. Sementara Kevin De Bruyne yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera hamstring, dilaporkan telah menarik minat dari Al Nassr. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti kapan gelandang berusia 32 tahun itu kembali dari cederanya. Menurut laporan dari The Sun, sebuah sumber memberitahu Football Insider tentang kemungkinan Kevin De Bruyne menerima tawaran kontrak yang menguntungkan secara finansial. Laporan tersebut menunjukkan, meskipun merasa puas di Manchester City, tawaran finansial yang besar dapat memikat Kevin De Bruyne untuk mempertimbangkannya pindah. Pakar transfer yang identik dengan jargon Here We Go ini menyiratkan, meskipun kesepakatan itu mungkin tampak mustahil, klub-klub Arab Saudi akan bertekad untuk terus mendapatkan Kevin De Bruyne.